Kata-kata Erick Thohir usai Indonesia kalah dari Irak. Dikutip dari CNNIndonesia.com, Ketua PSSI Erick Thohir tetap memuji performa timnas Indonesia U23 setinggi langit meski kalah 1-2 dari Irak. Indonesia dipaksa menyerah 1-2 dari Irak dalam permainan di Stadion Abdullah bin Khalifa pada hari Kamis 2 Mei waktu setempat. Meski begitu, Erick tetap memuji kiprah Garuda Muda yang berhasil jadi kejutan usai menembus 4 besar di ajang 4 tahunan tersebut. Indonesia sebenarnya sempat unggul lebih dulu melalui Ivar Jenner di menit ke-19, namun Irak berhasil menyamakan skor menjadi 1-1 melalui gol Zahid Tahsin. Irak berhasil keluar sebagai pemenang usai mencetak gol penentu di babak pertama perpanjangan waktu. Adalah Ali Jassim yang muncul sebagai pahlawan kemenangan tim lawan. Meski kalah, peluang Indonesia untuk lolos ke Olimpiade 2024 masih terbuka. Skuad arahan Sintayong akan menghadapi Jinia pada playoff antar konfederasi.